Karena di TK PAUD Kumara Sentana sedang bermain-main, sedang membangun rumah. Ada Aleta, ada Dek Adi, ada Ulan, ada Yandra. Mereka membangun rumah yang sangat bagus sekali. Mereka merasa senang. Mereka menari dan bernyanyi bersama. Tapi ternyata dari jauh terdengar suara. Apa itu? Apa itu? Kira-kira suara apa itu ya? Ada yang tahu? Raksasa. Diandra, Wulan, Dek Adi, dan Aleta merasa takut. Jadi mereka berlari ke bukit, bersembunyi. Dan dari jauh dia melihat ada sang raksasa datang. Muncul lagi.
raksasa kalau diberi bunga akan senang dan memberikannya bunga. Ini bunga untukmu. Tapi si raksasa hanya bilang dan dia menangis terus. Ada yang salah sepertinya sama si raksasa. Kenapa dia menangis ya?